Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Mas Dar. Hari ini saya bertemu ular waktu cari cicak ya teman-teman. Ini ular fresh alam, posisi di Bali teman-teman. Ini namanya ular cicak ya teman-teman. Ular yang pandai naik dinding atau naik-naik kayu-kayu atau pohon gitu ya teman-teman. Jadi kebetulan hari ini saya cari cicak teman-teman untuk viper, untuk peliharaan saya teman-teman, sama cincin mas. Saya menemukan ular ini langsung di alam teman-teman. Nah ini ciri-cirinya ular cicak ya guys. Dari kepala teman-teman, dari jenis sisiknya. Jangan lupa like, share, komen. Saya hanya edukasi supaya teman-teman tahu ini ular tidak berbahaya. Ular ini aktif di malam hari ya teman-teman. Ini tadi saya lihat dia turun dari pohon ini teman-teman. Nah, dari pohon ini mungkin dia lapar dan mencari makanan teman-teman. Ularnya sembunyi guys. Oke teman-teman, tidak usah diganggu ya, biarin dia tinggal di alam ya teman-teman, karena ular tidak berbahaya. Guys, tuh guys kepalanya guys. Tuh, coba kita intip lagi teman-teman. Nah, tuh guys, kelihatan teman-teman? No,